Kebijakan penutupan kawasan wisata Pantai Losari dan sekitarnya dilakukan setelah adanya kesepakatan dalam rapat Forkompinda Sulawesi Selatan. Nantinya, sejumlah petugas akan disiagakan di sekitar Pantai Losari untuk memastikan tidak ada kegiatan ataupun kerumunan saat malam pergantian tahun. Pemerintah Kota Makassar pun menghimbau agar warga merayakan malam pergantian tahun di rumah masing-masing. Jelas sekali setelah rapat koordinasi operasi lilin bersama seluruh Forkompinda, daerah-daerah yang ditutup adalah semua daerah yang berpotensi biasanya dibikin untuk THR itu kami tutup. Pantai Losari, CPI, Karegosi, dan semua yang berpotensi. Karena setelah jam 9 kita berharap orang semua merayakan tahun baru di rumah. Penutupannya ini akan skemanya akan seperti apa, Pak? Karena kalau tahun skemanya kita blok dari awal. Dari jam berapa mulai nanti, Pak? Ya, kalau berkegiatan di mall dan lain-lain itu jam 9 selesai. Jadi di CPI dan Pantai Losari ini akan dikosongkan nanti jadi pada jam berapa? Pada jam berapa dimulai pengosongan? Ya, tentunya sesuai dengan perintah Instruksi Mendagri dari jam 9. Jam 9 malam.